Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali pada siapa yang baru jumpa channel saya ni, selamat datang ke channel Lambak. Okay, saya doakan semua penonton di sana sihat dan ceria. Okay, dalam video kali ini saya nak kongsikan tentang password. Kadang-kadang kita terlupa password, tak ingat password. Jadi susah kita nak buka kita punya media sosial, Facebook, Instagram, macam-macam lagi web yang kita biasa buka, email. Sebenarnya ada cara yang kita boleh tahu dan kita boleh dapat balik masuk kita dengan cara mudah. Jom saya tunjukkan macam mana kita dapat selesaikan untuk dapat password dengan lebih cepat dan lebih mudah. Okey, pertama kali kita pergi kat Google. Ini saya cadangkan buat kat laptop lah, lebih senang untuk kita tengok view dia. Okay, first kita pergi kat 3 dotted ni kan. Kita buka Google Chrome biasa, pergi kat 3 dotted ni. So kat sini nanti kita klik setting. 3 dotted, klik setting. Okay, dia akan masuk ke browser ni. Ke browser setting ni. Okay, apa perlu buat? Kita kena klik dekat autofill ni. Now saya klik autofill. Saya klik autofill. Okay, bila saya klik autofill, next kita nak buka ni password ni, password list ni kan. So saya akan blur sekejap. Okay, saya buka. Ok, now nampak tak save password dan site ataupun web ataupun media sosial yang kita biasa buka dan kita dah simpan password dalam Google ataupun Chrome ni dah kan. Macam-macam dah kan. Facebook ada, Messenger ada, Google Drive ada, Instagram ada, apa-apa saja yang kita biasa buka sepanjang kita guna Google tu. Okey. So belah tepi ni, so arrangement dia site yang kita buka, kat tengah ni saya blur ni adalah username dan ini adalah password So untuk tengok balik password kita, kita hanya tekan gambar mata ni nanti dia akan show password apa tak? Show password. Saya tak buka lah kan, ini password saya kan. Macam contoh Facebook kan, kita lupa password, kita tekan je sini, so password, dia akan nampak password tu, jadi kita boleh ingat lah. Ataupun kita, dah nampak balik. Itu cara kita nak dapat, nak tahu semula password kita kan. Saya juga ada buat backup juga simpan dekat note, dekat apa ni, nota pada handphone. Tapi kadang-kadang kita tak buat semua sebab banyak sangat. Jadi dekat Google lah salah satu penyelesaian yang kita boleh buat. Jadi saya harap video ni boleh bantu pada mereka-mereka di luar sana duk tercari-cari macam mana nak cari password yang kita tak ingat atau kita lupa Yalah banyak benda kita buka atau banyak sangat platform kita masuk dan kita lupa Tak boleh buat setting sekat password saja, nanti bahaya risiko Okey, mudah-mudahan video ni membantu pada pihak-pihak di luar sana. Okey, saya banyak lagi video-video yang boleh ditonton untuk dipelajari. Mungkin ada benda-benda baru. Okay, jika suka boleh dah like dan share. Yang belum subscribe, sila subscribe channel ni. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat bersama. Okay, terima kasih kerana sudah menonton. Sekian dulu. Jumpa dalam kursus yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.